الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa duduk bersama kajian di Masjid Al-Ikhlas ini, itu karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian melainkan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai hambanya kita harus mensyukur itu tiga rukunnya. Siapa yang mau jawab? Anda kasih hadiah. Dia kan belum sarapan katanya, Mas. Tiga rukun syukur. Jamaah lihat hadiahnya cuma iki. Tidak tertarik untuk menjawab. Ya, anak kasih dua. Nah, rukun orang yang bersyukur. Tiga. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit dari hamba yang pandai bersyukur itu sedikit. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Apa rukun syukur? Supaya kita tahu ternyata Anda ini belum bersyukur, Ustaz. Anda baru ngomong doang. Ya Allah jemaah, tiga rukun syukur. Insyaallah semua pada tahu. Cuma kadangkala masih loading, apalagi dikatakan belum sarapan ya. Tapi yang di luar ada yang sarapan ya, masyaallah. Ada yang kecap-kecap, enggak apa-apa, halal Pak jemaah. Iya jemaah, tiga rukun syukur. Yang pertama dengan apa? Dengan hati. Itu rukun yang pertama. Artinya kita meyakini nikmat itu murni pemberian Allah. Yang kedua bil lisan. Lisannya mengatakan alhamdulillah. Cerita sama orang, alhamdulillah anak baru dapat rezeki. Ini termasuk bersyukur. Yang ketiga, dengan amal perbuatan. Allah mengatakan i'malu ala Dawud syukra. Beramalah kalian wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur. Jadi diperintahkan keluarga Nabi Daud untuk bersyukur nikmat yang diberikan kepada mereka dengan beramal, bukan hanya ngomong. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita, untuk penyejuk pandangan kita, untuk kekasih kita dan kekasih Allah Nabi Muhammad bin Abdullah, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'du. Ahibati fillah, tema yang akan kita kaji pada pagi hari ini tentang bukan dari umatku. Bukan dari umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mengingatkan para sahabatnya, kalau ini bukan dari golonganku, yang melakukan ini bukan dari umatku. Seperti itu beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan. Kita ini harus bangga menjadi umat Islam dan tunjukkan kebanggaan itu. Kenapa kita harus bangga menjadi umat Islam? Ini umat terbaik. Tapi kadangkala melihat adanya umat-umat lain yang lebih maju, yang lebih modern, yang lebih perlente, kita akhirnya malu untuk menunjukkan identitas sebagai umat Islam. Bahkan sulit membedakan antara muslim dengan non-muslim. Kita kadang-kadang bingung. Mau ucapkan salam. Kan hakul muslim adal muslimisid. Iza laqitahu fasallim alaih. Kalau kau jumpa dia ucapkan salam. Tapi kadang-kadang kita ragu mau salam. Ini Islam apa enggak?
Karena tidak kelihatan tanda-tanda keislaman. Kenapa bisa hilang seperti itu? Penyebabnya kita yang menghilangkan. Kita tidak bangga menjadi umat Islam. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia, umat Islam. Di antara banyak umat yang ada dari sebelumnya, Yahudi, Nasrani dan sebelum-sebelumnya, dan yang akan datang pun yang terbaik adalah umat Islam. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Itu salah satu keistimewaan umat Islam. Yang kedua, keistimewaan umat Islam itu tidak mungkin umat Islam itu bersatu padu di atas kesesatan. Gak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Rasulullah SAW mengatakan, لا تجتمعوا أمتي على ضلال. Gak mungkin umatku bersatu padu di atas kesesatan. Beda sama Yahudi. Kenapa Yahudi bisa rusak? Karena mereka bersepakat untuk merubah agamanya. Kenapa Nasrani bisa bersepakat di atas kesesatan mereka? Sehingga kalau mau dicari umat Nasrani yang benar, gak ada. Yang masih tetap di atas tauhid, itu gak ada. Yang di atas tauhid, maka dia akan masuk Islam. Seperti masuk Islamnya pendeta-pendeta Yahudi. Anu kok bentar jemaah. Ini kursinya enggak bisa diturunkan. Oh bisa. Anu tadi cari ini jemaah. Nah. Sampai mana jemaah? Iya, enggak mungkin umat Islam ini bersatu padu merusak agamanya. Muncul sekte-sekte sesat dalam Islam. Iya. Ada kelompok-kelompok sesat. Syiah Rafidhah umpamanya, Ahmadiyah. Muncul mereka. Tapi tidak mungkin mereka bisa menjadikan semua umat ini bersepakat di atas kesesatan. Ini keistimewaan umat Islam. Maka beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahiri. La yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadhalik. Akan tetap ada di antara umatku satu kelompok yang berada di atas kebenaran sampai kiamat. Enggak semuanya tentunya. Akan ada kelompok yang di atas kebenaran. Berbeda dengan tadi yang Anda ucapkan, Nasrani, Yahudi dan lainnya, mereka bersepakat merubah agama mereka. Islam enggak mungkin. Enggak ada yang bisa merubah Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun." Yang ketiga, umat Islam adalah umat yang pertama kali masuk surga. Padahal kita umat yang terakhir. Kalau dari susunan umat-umat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala nabi kepada mereka, maka umat Islam adalah umat yang terakhir. Yahudi lebih dahulu, Nasrani lebih dulu, tapi umat Islam adalah yang pertama masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Nahnul akhirun." Al-awwaluna yawmal qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhul jannah. Kita yang terakhir, tapi kita yang pertama pada hari kiamat. Dan kita adalah yang pertama masuk surga. Jamaah, antum kayaknya bisa merapat jamaah. Hah? Bisa lah, ana lihat banyak yang kosong sebelah sini, bisa merapat jamaah. Soalnya ana lihat di luar sudah pasang terpal itu. Padahal di dalam masih ada yang kosong, yang majulah merapat sedikit. Ya, sebelah kanan itu masih kosong ya. Ya. Ya, kasih jalan. Oh ini sebelah sini, sebelah kiri maju ke depan, jangan duduk di sana. Maju ke depan sebelah situ. Iya. Nah, jadi umat Islam umat yang pertama masuk surga. Yang keempat di antara keistimewaan umat Islam
adalah umat pertengahan yang tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Kalau mungkin bahasanya orang sekarang moderat, itu Islam. Umat Islam. Kemudian umat Islam ini akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Saksi itu tentunya diambil dari orang yang terbaik. Saksi ahli, kalau kita bicara saksi ahli, umat Islam ini saksi ahli pada hari kiamat. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasat litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Di surat Al-Baqarah ayat 143 Allah mengatakan, dan begitulah kami menjadikan kalian ummat wasat, ummatan wasat, umat yang di pertengahan, umat terbaik. Dan agar kalian menjadi saksi-saksi atas manusia. Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaji'u Nuhun wa ummatuhu." Nabi Nuh akan datang sama umatnya pada hari kiamat. Ditanya Nabi Nuh di hadapan umat, Masya Allah. Hal ballaghta? Nuh, kau sudah sampaikan kepada umat? Kau sudah sampai? Kata Nabi Nuh, "Na'am, ballagh." Ditanya umatnya, "Hal ballaghakum Nuh?" Nuh sudah nyampaikan kepada kalian? Apa jawab umatnya Nabi Nuh? "Qalu ma ja'ana min nadhir." Enggak ada nabi yang datangnya sama kita, kata mereka. Bayangkan ya. Enggak ada. Terus bagaimana posisi Nabi Nuh? Umatnya tidak mengakui. Sedangkan mereka akan menjadi saksi tentunya buat Nabi Nuh alaihissalam. Terus ditanya Nabi Nuh, "Man yashhadu lak?" Siapa yang bersaksi buat engkau? Kalau umatmu sendiri tidak mau menjadi saksi. Dan dia bersaksi kalau engkau tidak menyampaikan. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? "Qala Muhammadun wa ummatuhu." Yang jadi saksi buat aku Nabi Muhammad dan umatnya. Aku didatangkan tuh Nabi Muhammad dan umat. Ditanya, apakah Nuh sudah menyampaikan? Maka kita akan mengatakan, iya ya Allah, Nabi Nuh sudah menyampaikan. Dari mana kita mengetahui hal itu? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita ini enggak beda-bedain antara utusan-utusan Allah. Kita beriman dengan semuanya. Maka kita akan menjadi saksi. Kemudian di antara keutamaan umat ini akan ada 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Siapa mereka? Mereka yang tidak minta diruqyah. Mereka yang tidak berobat dengan cara kai. Kai itu besi panas. Yang ketiga, mereka tidak percaya dengan nasib sial. Tatoyur. Dengar suara burung hantu. Oh, mau mati. Burung hantu nak no, mati. Gimana kalau tiap hari burung hantu di hutan sana? Bumi tiap hari. Berarti banyak orang mati gitu. Ada orang yang percaya dengan nasib sial. Lihat burung gagak, melihat burung gagak di atas apa? Mobil. Aduh, wes. Ya usah dikaya mana yang montore. Itu percaya dengan nasib lah. Seorang beriman enggak seperti itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada tuh kekhususan umat ini, keistimewaan akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, 70 ribu di antara mereka. Kemudian di antara keutamaan umat ini adalah sholat isya. Subhanallah. Ada apa dengan sholat isya? Ternyata sholat isya itu hanya ada buat umat ini. Umat-umat terdahulu ibadahnya sampai maghrib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'timu bihadhihi sholat." Kalian agak malamkan ketika sholat isya. Jangan pas adzan langsung komat bawahnya. Kasihlah waktu yang agak lama untuk sholat isya. Fa innakum qad fudhiltum bihi ala sa'iril umam wa lam tusalliha ummatun qablakum. Kalian ini diistimewakan dari umat-umat sebelumnya, tidak ada satu umat pun yang sholat isya.
Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini keistimewaan. Kita ini umat terbaik, maka kita harus bangga. Pede gitu. Jadi orang Islam, kadangkala kita dulu di pesantren, guru-guru selalu nasihatin, hati-hati di batukmu ono santri. Artinya kau itu santri. Sehingga kelakuannya beda sama orang yang bukan santri. Muslim pun seperti itu. Ketika dia kelihatan Islam, mau gak mau. Gak enak. Akan berbuat neko-neko. Iyalah, anak jangan sampai membuat jelek agama Islam itu sendiri gara-gara perbuatanku. Dan masih banyak yang lainnya tentang keutamaan Islam. Baik, kita kembali. Ternyata ada orang-orang yang Nabi berlepas diri dari mereka. Nabi mengatakan, bukan dari golonganku, bukan dari umatku, kata Rasulullah SAW. Banyak sekali. Maka kita perlu belajar. Mana saja amalan-amalan yang menyebabkan kita bisa tidak diakui dari umatnya Rasulullah SAW. Beliau berlepas diri dari kita. Walaupun mungkin tidak sampai kafir. Tapi tentunya kita sudah jauh dari Rasulullah SAW. Siapa orang yang paling dekat duduknya sama Rasulullah SAW pada hari kiamat? Kita ini kepingin duduk sama orang yang kita cintai. Kepingin dekat. Siapa jemaah? Orang yang anak yatim. Iya. Masih orang miskin. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, ini betul hadisnya. Ana wa kafilul yatim kahate. Aku bersama orang yang merawat anak yatim seperti ini, kata Nabi SAW. Tapi di hadis yang lain beliau mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yauman qiyamah ahasinakum akhlaqan. Sesungguhnya termasuk orang yang paling aku cintai dan paling dekat duduknya sama aku pada hari kiamat. Paling dekat nih, aqrab minni majlisan yauman qiyamah, yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Subhanallah. Berarti orang yang akhlaknya semakin buruk, maka dia semakin jauh dari Nabi alaihi salatu wasallam. Semoga Allah tidak mengharamkan buat kita memandang wajah Rasulullah SAW. Yang pertama nih, kita akan mulai dari bawah nih. Supaya kita yang ngaku Islam memperbaiki diri. Paling tidak aku Islam pirang tahun. Ada orang yang umurnya 45 Islam. Isui, tapi pancet kelakuannya aku. Tidak berubah. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Hadis rawahu Abu Dawud. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak membaca Qur'an dengan tajwid, dengan irama yang bagus. Itu bukan dari golongan kami. Ada orang baca Qur'an, sing penting maca Qur'an. Perbaiki. Kenapa harus memperbaiki? Kau ingin memperbaiki kehidupanmu untuk jadi lebih baik. Kenapa ada orang yang tidak ingin naik? Makanya alhamdulillah sekarang masjid-masjid sudah banyak namanya halaqoh tahsin. Jadi halaqoh-halaqoh yang memperbaiki bacaan orang. Jadi orang tua yang mungkin selama ini sibuk bekerja, wis tuwe baru belajar ngaji, enggak apa-apa. Al-mahir. Masya Allah. Kalau ada pertanyaan kayaknya ramai yang jawab. Sudah bilang, iya lah. Masya Allah. Siap jemaah, antum mau jawab pertanyaan? Tadi halaqoh tahsin. Alhamdulillah di masjid-masjid sudah ada. Mungkin orang-orang yang punya kelebihan rezeki bikin rumah-rumah tahsin. Dalam rangka memperbaiki kualitas umatnya Rasulullah SAW. Ini kualitas umat perlu diperbaiki. Salah satunya ini, dengan memperbaiki bacaan, makhrajnya ada yang gak karu-karuan. Jadi imam lagi. Di beberapa tempat itu ada imam-imam yang, ya kalau secara bacaan, masih kurang. Tapi merasa paling pintar. Sehingga susahnya memperbaiki orang yang sudah merasa baik, ya susah.
Antum datang memperbaiki, Pak Imam, afwan, bacaan Bapak tadi kurang tepat. Celok Pak Imam. Arek endi awak? Kan enggak lah, sumpah ini berusaha memperbaiki seperti itu. Maka tetap kita umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bacaannya diperbaiki, imam apalagi. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan liya ummakum aqra'ukum li kitabillah. Hendaklah yang menjadi imam itu yang paling baik bacaan Qur'annya. Itu menjadi imam, bukan yang paling tua. Nanti kriteria tua itu ada ya. Ketika sama-sama bacaannya, ilmunya sama, umurnya enggak sama, maka dipilih yang lebih tua. Tapi kalau bacaannya lebih baik yang muda, bahkan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat umur 7 tahun, 8 tahun mungkin itu enggak sampai jadi imam. Jadi imam. Karena dia yang paling banyak bacaan Qur'annya. Dan Masya Allah namanya ketika itu orang-orang miskin. Imamnya ini kalau sujud kadang-kala kelihatan pantatnya. Mohon maaf. Sampai perempuan-perempuan itu yang lewat. Imamnya kalian gimana sih? Tutupin itu. Kata dia. Akhirnya kata sahabat yang kecil cerita. Ana senang banget ketika dibelikan baju. Karena jadi imam dia. Maka ingat. Kita ini tetap jamaah. Kita di hadapan Allah sama. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Tapi berusaha. Yang sudah tua, yang sudah bisa baca Quran, diperbaikin bacaannya. Yang belum bisa, belajar. Masih ada kesempatan. Selama hayat masih dikandung badan, berarti antum masih ada kesempatan. Jangan cuma berambisi memiliki rumah lagi, memiliki usaha lagi. Tapi Quran tidak pernah berambisi. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna." Ingat awal hadisnya dimulai dengan "Laisa minna." Bukan dari golongan kita. Siapa? "Man khabbaba imra'atan 'ala zawjiha aw 'abdan 'ala sayyidihi." Siapa yang merusak hubungan suami istri? Merusak hubungan majikan sama pembantunya. Pembantunya dirusak, budaknya dirusak supaya enggak nurut sama majikannya. Ada tuh. Atau suami istri dilihat suami istri ini berbahagia, lorowati. Gimana suami istri ini bisa ribut? Ada perempuan kayak gitu. Wanita-wanita yang ana akan pisahkan antara dua orang ini. Bukan dari umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu nih khususnya ketika dapat curhat dari seorang wanita, mungkin ada masalah sama suaminya, tolong tuh diperbaikin, bukan malah dirusak. Kadangkala sudah kebakaran dikasih bensin. Laporan mamanya, "Mbak, ana mau curhat nih, suami ana kayak gini." Aduh, pegatan. Mumpung sampean si enom. Ini merusak jemaah. Mumpung sampean si enom, ake wong lanang sing gelem di sampean. Na'udzubillah. Seharusnya diperbaiki dikatakan, "Bismillah. Ini ujian buat engkau, Mbak. Mudah-mudahan suamimu berubah. Jangan percaya sama omongan orang." Bukan malah ditambahin, "Oh iya, ana sudah tahu suaminya sampean enggak benar memang. Ana cuma enggak enak ngomong tadi karena sampean yang buka ya." Buka-bukaan. Hancur rumah tangga orang. Yang paling dicintai oleh setan itu adalah perceraian. Kita ini berusaha memperbaiki, jangan ikut omongannya setan. Perbaiki. Karena nanti kita tahu ketika kita merusak fulan sama fulana gara-gara kita bercerai, maka antum bukan dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Laisa minna man ghasya." Bukan dari golongan kami orang yang menipu. Makanya di negeri kita ini jamaah masih banyak penipuan. Yang nipu pakai HP. Yang "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam."
Mbak Fulan ya, ini nomornya sekian. Iya, dapat hadiah mobil, Mbak. Masya Allah. Oh iya, seneng. Tapi Mbak transfer dulu ya, 10 juta kata. Oh iya, siap. Transfer 10 juta. Mobilnya ditunggu-tunggu. Gak datang lagi. Ingat, kalau kau umatnya Muhammad, jangan nipu. Jualan di pasar. Rasulullah SAW awal atau penyebab keluarnya hadis ini, beliau sidak pasar. Datang ke pasar. Beliau melihat ada buah yang bagus ya, dijual. Tapi kan mesti buah itu ada keranjangnya di bawahnya. Maka Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke dalam keranjang itu. Ini kenapa basah? Kata sahabat ini, asobat husama, kena hujan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, hala ja'altahu fu. Kenapa kau gak taruh di atas sama kau? Agar orang tahu. Man ghasya falaysa, yang menipu bukan dari umatku, kata Nabi Muhammad. Sehingga orang tahu, jangan nipu. Muslim itu gak nipu gitu. Kalau ada muslim nipu, kau gimana? Kau ngaku umatnya Muhammad SAW, lalu kau masih nipu. Maka kau harus memperbaiki diri. Kadang-kadang gini jemaah, kita gak nipu sama sahib. Sama sahib gak nipu. Umpamanya kita jualan, yang sering lah kita jualan HP. Kita jualan mobil. Sahib datang, anda mau beli ini, mobil ini. Aduh jangan. Ini habis nabrak. Jangan. Nanti kalau anda dapat mobil bagus, anda kasih tahu. Oh iya, makasih banyak. Jazakallah khair, kau teman yang Masya Allah. Huwa. Datang lagi. Muslim yang dia gak kenal. Datang. Mas saya kepingin mobil, gimana mobilnya? Oh, Masya Allah. Di Surabaya, iki paling api. Nggak nemu sampai mas. Tadi sohibnya ngatakan habis tabrakan. Datang orang lain, karena dia nggak kenal. Orang ini kalau menipu orang yang nggak kenal, merasa nggak apa-apa gitu loh. Lah, nggak kenal, mungkin sekali tok ketemu. Padahal bukan dari umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau seharusnya memberikan nasihat kepada semua muslim. Bukan muslim aja, yang kafir kita gak boleh nipu juga. Ingat nih, lihat perjalanan hidup kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, kita nipu gak? Kalau ternyata kita masih nipu orang, jual, banyak orang jual KW dibilang asli. Iya mas, saya itu bilang asli maksudnya dalam hati asli KW mas. Orang-orang gak boleh tetap kau. Apalagi kau jual barang itu bukan milikmu. Artinya KW ini melanggar. Dan kau masih melakukan itu. Maka gak boleh. Nah, para ulama jelaskan, boleh gak jual barang KW? Gak boleh. Ustaz, walaupun anda ngomong itu KW, iya gak boleh. Karena ada hak orang yang diambil sama engkau. Jadi gak laku tuh barang orang. Gara-gara kau jual KW. Maka ingat, muslim itu menjaga hak-hak saudaranya. Baik, yang ke-4. Rasulullah SAW mengatakan, Laisa minna. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bidakwal jahiliyah. Bukan dari golongan kami, kata Nabi SAW. Orang yang ketika bersedih, ketika dapat musibah, dia memukulin pipinya. Dia sobek bajunya. Kemudian dia meratap ya, memanggil-manggil dengan dakwaan jahiliyah. Bukan dari golongan Rasul SAW. Maka seorang mukmin ketika dapat musibah, sabar dia. Kalau bisa ridho. Ridho ini tingkatannya lebih tinggi dari sabar. Tapi yang wajib itu sabar. Sabar itu artinya habsun nafsi anit kesakut. Sabar itu menahan diri, jangan sampai kita itu marah-marah gitu. Dapat musibah. Kadang-kadang orang kena musibah, kok iso ya orang kena musibah? Anak ini sedekah banyak. Ada orang seperti itu. Seakan-akan dia tidak enggak pas gitu loh dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin nerima dan takdir Allah dan dia bersabar. Dan yakin
Kalau tidak ada, tidak akan menimpa dia kecuali yang memang sudah ditentukan akan menimpa dia. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tenang hidupnya. Ditinggal mati anaknya berat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ditinggal mati Ibrahim. Iya. Nangis beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan bentuk kekurangan, itu bentuk rahmat dan kemuliaan seseorang. Abdurrahman bin Auf ketika melihat baginda Nabi alaihi salatu wasallam menangis, heran Abdurrahman. Dia mengatakan, "Wa anta ya Rasulullah, engkau juga nangis." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Innaha rahmat." Itu rahmat. Itu rahmat. Al-ain tadma, mata mengeluarkan air mata. Wal qalbu yahzan, dan hati sedih, ya sedih gitu. Tapi sabar. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Kita enggak boleh ngomong kecuali yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tadi perbuatan-perbuatan yang meratapi ini ya, nyombek-nyombek baju, jurit-jurit. Kadang-kadang wanita seperti itu, ya, enggak boleh. Bukan dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man tashabbaha birrijali minan nisa wa la man tashabbaha birrijal rahu Ahmad." Bukan dari golongan kita. Bukan dari umat kita ini, siapa? Orang laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Na'udzubillah min dzalik jamaah. Ada. Kemarin sedang ramai urusan LGBT. Alhamdulillah. Sekarang sepi. Tapi jangan antum pikir mereka diam jamaah. Mereka gerilya. Yang jadi masalah ngakunya wong Islam. Tapi menyerupai perempuan yang laki. A'udzubillah. Sampai ada punya bibi cerita, di depan rumahnya itu ada salon. Ada salon, Masya Allah. Anak-anaknya itu ya rambutnya panjangnya kayak perempuan. Bibi Ana pikirnya dia perempuan. Ditanya sama Bibi Ana, "Iso ngaji ya wakmu?" "Iso, alhamdulillah." Kayak gayanya perempuan. "Anu ya, kakek iruku ya. Anak kasih ruku sama kerudung ya. Ojo, anak kalau pulang jadi laki." Itu dia. "Kalau pulang kampung jadi laki, namanya Joko ternyata." Jadi pulangnya pakai sarung aja mah. Dia kalau ke sana berwujud perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Bukan dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dilaknat yang seperti itu. Kadang-kala di televisi dimunculkan tuh lelaki berperan wanita, wanita berperan lelaki. Na'udzubillah, na'udzubillah. Anak kalau ingat itu, hati ini kayak memuntah. Pernah di televisi, di airport anak lihat, ada acara perempuan yang loncat-loncat ya, bikin baris-baris tinggi itu. Anak lihat, dari jauh anak lihat. Oh, so ini perempuan anak lihat. Anak lihat ternyata waria aja. Na'udzubillah. Dan itu mau di legalkan, mau ditunjukkan nih, kalau itu biasa, kalau itu sudah takdir. Na'udzubillah min dzalik. Ya, takdir itu ada baik, ada buruk. Ada orang yang takdirnya masuk neraka. Mau kau mengatakan, "Kayaknya saya takdirnya masuk neraka, Ustaz." Ada orang mengada. Orang senantiasa berusaha untuk lebih baik dan ingin masuk surga. Nggak ada orang mengatakan kayaknya anak ditakdirkan masuk neraka. Karena kita juga nggak tahu dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali nanti setelah terjadi. Maka ingat, wanita-wanita juga seperti itu. Ada wanita yang na'udzubillah sekarang potong rambut sininya botak. Muslimah jemaah. Kalau kafir bukan urusan kita. Dan dia niru siapa? Niru orang kafir. Pernah ada salah seorang sahabat, entah dia sahabat, dia putrinya Abu Jahal, ya, Muslimah dia. Dia bawa panah,
dan dia berjalan seperti gayanya orang laki. Ditegur sama sahabat. Rasanya Rasulullah SAW mengatakan, laisa minna. Kau tetap jadi perempuan gitu. Jangan berusaha jadi orang laki. Dan yang laki jangan berusaha jadi perempuan. Pakaiannya. Kadangkala ada rame di Surabaya ini. Ada tokoh. Tokoh waria. Kadangkala pakai kerudung. Nanti ngomongnya ngomong perempuan. Ditanggap sama ibu-ibu. Ditanggap sama ibu-ibu. Seharusnya yang seperti ini itu diusir. Karena kita tahu ini bukan dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Kok kita malah ngundang dia? Lucu Ustaz, kata dia. Kita undang, kita datangkan. Nauzubillah. Kita akan ikut dapat laknat tersebut. Tatkala kita membiarkan. Baik, yang ke 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tashabbaha bighairina la tashabbahu bil yahud wala bin nasara." Rawahu Tirmidzi. Bukan dari umat kita. Bukan dari kelompok kita. Orang-orang yang menyerupai orang lain di antara kita. Menyerupai umat yang lain. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Kalian jangan menyerupai Yahudi atau Nasrani." Yang terjadi sekarang, orang-orang Nasrani dan Yahudi, mereka itu bisa disebut mungkin umat yang peradabannya lebih maju dari sisi dunia. Mereka bikin pesawat, mereka teknologinya canggih. Yang ditiru teknologinya gak apa-apa. Yang ditiru anak muda itu apa? Bajunya. Antum lihat anak muda yang pakai baju hitam, terus ada gambarnya tengkorak. Kenapa mereka menyerupai orang-orang itu? Dan dibiarkan oleh kita. Ini penyakit di masyarakat. Ya. Kalau meniru teknologi mereka, kita ambil, itu bagus. Yang tidak boleh itu meniru adalah hal-hal yang khusus dengan mereka. Yang menunjukkan kalau itu dari agama mereka atau dari kefasikan mereka. Dari kekufuran mereka. Masa mereka pakai baju hitam-hitam kelompok anak muda nih? Kemudian ada gambarnya tengkorak yang masih ada lidahnya. Ada gambarnya apa? Menyerupai siapa nih? Apakah barat itu maju teknologinya gara-gara pakai baju itu? Sampai ada cerita seorang syekh. Di Timur Tengah itu rame cukuran marinir. Tahu marinesnya Amerika? Nah, mana yang cukur kayak gitu di sini? Kayaknya enggak ada, alhamdulillah. Cukuran kayak gitu rame. Anak-anak muda rame. Niru siapa? Niru tentara Amerika. Pikirnya Amerika menang lawan Irak itu karena cukurannya kayak gitu. Jadi kalau cukurannya kayak gitu bisa menang gitu. Ya Allah. Ini salah kaprah. Kau kalau mau ambil dari barat, dari mereka, dari Amerika, dari ambillah yang memajukan umat ini, bukan yang malah merendahkan umat ini. Kalau kau yang tiru cuma cukurannya, yang ditiru cuma bajunya, yang ditiru kacamatanya, yang ditiru gaya makannya. Na'udzubillah. Orang sekarang kalau makan, ana izin dulu. Orang kalau makan di warung desaan, makan rawon itu, gayanya ya biasa dia. Karena warung, coba warung yang dari luar negeri. Oh, masuknya sudah gayanya lain. Kalau warung yang rawon, assalamualaikum. Tapi kalau warung-warung yang dari luar itu beda gayanya. Kalau itu yang kau tiru, bukan itu yang kau tiru. Usahakan bagaimana Indonesia bikin mobil. Dari mulai zamannya Pak Harto, Mobnas itu. Mobil nasional. Sampai saiki tidak dadi-dadi. Kita lihat dulu ada mobil Timor. Enggak apa-apa, ini teknologi yang perlu kita pelajarin, kita bikin. Terakhir mau bikin SMK, belum selesai. Tapi kita doakan, mudah-mudahan ke depan bisa. Itu yang ditiru. Supaya kita tidak jadi umat yang terjajah terus. Yang namanya meniru orang lain, itu jadi ekor. Tahu buntut ya, Pak? Buntut itu gunanya buat apa?
buat menutupi kekurangan, buat menutupi aib, aurat. Kalau ada laler, buntut yang digunakan. Kita jangan mau jadi buntut. Kita tunjukkan. Makanya harapan anak, banggalah kita pakai baju muslim. Anak kadang-kadang melihat di airport, orang-orang dari agama Buddha, Hindu, yang Nasoro juga. Mereka pakai baju, baju agama mereka. Kalau yang Buddha Hindu pakai baju yang apa? Kayak ihram itu, warnanya kuning ya. Atau mereka bangga. Kita kenapa gak bangga? Antum takut ke airport pakai sarung? Sat, gak enak, sat. Nanti kelihatan wong Islam mana, sat. Tunjukkan. Sekali-kali jemaah. Dan anda berharap nanti. Jadi kalau ke airport tuh kalau gak pakai gamis, pakai sarung semuanya. Kelihatan orang Islam dan orang yang bukan Islam. Memang kalau kita bicara sarung dan thob ini bukan sunnah. Enggak. Tapi sudah menjadi budaya. Sebagaimana budaya mereka. Kenapa kita tidak bangga dengan budaya kita? Kita mengatakan kita harus bangga dengan kearifan lokal. Iya bangga. Orang lebih bangga pakai jas sama dasi. Dan tahu itu bukan budaya Indonesia. Bukan. Tanyakan sama mereka semua. Itu budaya dari mana? Pakai jas, pakai dasi. Makanya kalau kita lihat. Waktu zamannya Bung Karno. Bung Karno itu gak mau pakai jas sama dasi. Beliau bikin baju sendiri. Gak tahu, anak bener gak jawab? Soalnya anak lihat memang Bung Karno memodel bajunya sendiri. Supaya tidak mengikuti yang dari luar. Tapi ternyata kita tidak mempertahankan tradisi kita. Kalau kita bicara tradisi. Tradisi itu boleh, kebudayaan itu boleh. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Boleh-boleh aja jawab. Tadi yang penting kita jangan sampai menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir. Bukan dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke 7. Yang ke 7, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man 'amila bi sunnati ghairina." Bukan dari kelompok kami, hadis riwayat disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dalam Sahihul Jami', bukan dari golongan kita orang yang mengamalkan sunnah orang lain. Sunnah ini kita bicara amalan. Kalau tadi mungkin dari sisi pakaian, dari sisi perilaku, ini ada amalan. Ini amalannya orang kafir. Kau jangan ngamalkan. Rasul SAW berusaha untuk mencegah para sahabat itu. Karena para sahabat tidak bisa dipungkirin hidup di masa jahiliyah. Mereka baru masa transisi dari tradisi-tradisi jahiliyah itu baru pindah. Pernah suatu hari ketika keluar dari kota Mekah menuju ke Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat yang jumlahnya 12.000. Di antara itu ada 2.000 orang yang baru masuk Islam. Sampai tengah jalan ketemu pohon namanya Zatu Anwar. Katanya pohon itu pohon sidir besar segala. Pohon itu pohon keramat. Orang-orang kafir biasa tiap tahun ada hari tertentu mereka menyuci pedangnya, menyantolkan pedangnya dan semedi di sana. Para sahabat yang baru masuk Islam, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tolong kau bikinkan buat kita pohon keramat seperti pohon keramat mereka. Ini kan mau beramal dengan sunnah yang bukan dari Islam. Rasul marah. Sampai bilang, "Allahu akbar, innaha sunnah." Kalian tuh akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Kalian telah mengatakan seperti yang dikatakan oleh Nabi, oleh umatnya Nabi Musa, Bani Israel kepada Nabi Musa. Ketika mereka melihat orang-orang nyembah patung, "Ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Bikinkan buat kita sesembahan seperti sesembahan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita lihat. Sunnah-sunnah itu kita perhatikan. Seperti orang kalau lahiran, sunnahnya apa? Apa sunnahnya? Aqiqah. Dicukur rambutnya, dikasih nama. Lakukan itu. Jangan pakai sunnah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhirnya mengatakan, "Laisa minna," bukan dari kelompok kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke 8.
Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man taqayyara wa la man tutayyara lahu au takahana au tukuhina lahu au tasahara au tusuhira lahu." Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, bukan dari kelompok kami orang yang percaya dengan nasib sial tadi. Bertatoyur. Pakai dadu atau apa-apa sajalah yang mereka lakukan. Datang ke dukun. Dan tidak pula orang yang meramal. Meramal masa depan. Atau dia minta diramal. Atau sihir. Dia menyihir atau datang ke tukang sihir. Itu bukan dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang percaya sama bintang, jemaah. Di koran masih ada. Ada zodiak. Ada yang percaya sama siu. Siumu apa? Macan. Lancar rezekimu. Kadang-kadang antum jangan baca. Ana ingat kita masih kecil, jemaah. Terus terang ilmu waktu itu masih belum. Setiap ada biodata itu ditanya di bawah. Bintangnya apa? Ana bintangnya Sagittarius. Dulu kita SMA masih ingat. Ini bermasalah ketika kita menanamkan seperti itu kepada anak-anak kita. Akhirnya anak itu percaya ketika dia baca tentang bintang-bintang, ramalan yang di koran, yang di situs-situs, ada ramalan bintang. Oh, apa bintangmu umpamanya? Apa jemaah? Hah? Apa? Leo. Bulan ini rezeki agak sempit. Hubunganmu bersama teman-teman agak buruk. Oh, pantes ya. Ternyata memang dia mulai percaya karena baca dia itu. Memang anak lihat rezekinya agak sempit sekarang ini. Nggak boleh kita percaya kayak gitu. Itu bukan dari umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tutup, jangan baca. Jangan baca. Karena di barat sana sampai hari ini yang mengatakan modern, jemaah. Sampai sekarang mereka mengatakan umat yang modern. Pernah ana nonton TV ketika berangkat ke Andalusia pada waktu itu sama istri ana lihat, ternyata masih ada yang percaya ramalan kartu, jemaah. Telepon, apa namanya itu? Tarot. Masyaallah, ana baru tahu namanya. Nah, jadi ada yang telepon. Nanti apa-apa dikocok sama dia. Kemudian bukan dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang sihir. Tukang sihir dalam Islam itu hukumnya dibunuh. Tentu dia diminta tobat. Kalau enggak tobat dibunuh. Itu pendapat sebagian para sahabat. Kenapa? Karena tukang sihir ini enggak bisa dipenjara, jemaah. Kalau tukang sihir dipenjara, dia nyihir penjaga penjaranya. Dan itu terjadi. Terjadi, ana dengar langsung dari pelakunya. Dia sudah tua, ibu tua ya, dia pernah bekerja di rumah. Dia pernah urusan sama orang-orang sampai pernah melukain orang dan dipenjara. Ternyata dia ahli litre. Tahu litre antum? Hah? Alhamdulillah antum enggak tahu, jemaah. Litre itu sihir dengan domino. Dominya itu disemedikan 40 hari. Di kuburan orang yang macam-macam lah mereka minta seperti itu. Iya, dia ahli litre. Dia pernah masuk penjara, divonis kalau nggak salah 2 tahun atau 4 tahun. 2 kali dia masuk penjara. 2 bulan keluar. Anak saya, kok iso keluar? Kata dia, ya tak litrik penjokolnya. Itu penjaganya, sipirnya itu bukain pintu. Hei, monggo, kata dia. Ya, assalamualaikum, pulang. Betul itu ada penyihir. Dan dulu ya, sekarang pun masih ada tukang sihir. Dulu pada waktu kita masih kecil, insyaallah, yang seumur anak, itu kalau mau maghrib sering ngeliat panah api. Anak ngelihat panah itu jalan, jemaah. Kadang-kala malam hari, jemaah, malam hari anak masih ingat di pesantren itu ada damar yang jalan. Kita di pesantren jam 2 malam dah, damar itu jalan keliling gitu. Subhanallah. Itu bukan dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Kau datang ke penyihir, apalagi kalau urusannya enggak suka sama saudaranya, hasut ya. Kemudian ngomong sana, ngomong sini, bagaimana saudaranya ini
supaya berpisah akhirnya dengan sihir bukan dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan untuk masalah sihir dan dukun ini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun dan peramal. Ingat bedanya sihir sama kahin ini. Kahin itu lebih kepada yang ngasih tahu yang ramal tuh tentang masa-masa akan datang, ngasih tahu barang-barang yang apa? Yang hilang, itu lebih kepada kahin. Kalau sihir itu tadi yang model dukun santet itu penyihir. Itu yang datang kemudian percaya dengan omongan peramal dan orang pintar mungkin sebutan sebagiannya, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi yang mengatakan hal itu. Maka kita hati-hati. Kita hati-hati supaya kita tetap menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke 9. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Laisa minna man halafa bil amanah." Bukan dari golongan kita yang bersumpah dengan amanah. Demi amanah aku tidak bohong. Kenapa? Karena muslim itu sumpahnya dengan nama Allah. Enggak boleh kita sumpah dengan selain nama Allah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man halafi bighairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah maka dia telah berbuat syirik. Ini ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga kita ini sekarang kalau mau sumpah boleh bersumpah dengan nama Allah atau sifat Allah. Boleh enggak kita bersumpah dengan Al-Qur'anul Karim? Jamaah. Bismillah. Boleh enggak? Boleh enggak, jamaah? Ada diam semuanya. Ya, yang boleh apa alasannya? Yang tidak boleh apa alasannya? Ana kasih hadiah. Masya Allah. Tidak boleh. Alasannya? Bukan nama Allah dan sifat Allah. Iya. Tapi kan sifat Allah. Al-Quran kan kalamullah. Iya. Quran kalamullah bukan? Kalamullah. Berarti boleh. Boleh enggak? Boleh. Oh, enggak boleh. Boleh. Kenapa boleh? Karena yang saya tahu Allah itu ada di dalam Al-Qur'an itu. Masya Allah. Nah, tunggu tunggu dulu satu-satu ya, Mas. Saya Al-Qur'an ini sendiri itu merupakan apa? Allah itu ada di dalam Al-Qur'an itu. Loh. Masya Allah. Siap, siap kita cari yang mudah menjelaskan. Nah, antum. Tidak boleh, Ustaz. Tidak boleh lagi. Lihat, wah ada khilaf ternyata di sini. Karena Al-Quran kan tidak mengandung kola Allah juga, tapi kola Rasul, tapi juga sifat kola Rasul-Rasul yang lainnya. Nabi-Nabi pesan Allah yang lainnya seperti Nabi Nuh kan juga pernah berbuat salah gitu, Ustaz. Jadi kita umat muslim wajib bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Insyaallah. Ya, Mas, sebenarnya boleh. Boleh. Karena Quran itu kalamullah. Maka kita diperbolehkan bersumpah dengan nama Allah atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Quran itu kalamullah. Diperbolehkan. Itu pendapat ulama yang rajih. Membolehkan hal itu karena itu kalam Allah. Kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan sifat-sifatnya. Tapi yang jawab pertama nak kasih hadiah enggak apa-apa jemaah. Walaupun salah jadi jemaah. Iya. Jadi ingat bersumpah dengan nama Allah atau sifat-sifat Allah. Umumnya kita mengatakan wa izzatillah demi izzahnya Allah. Di antara nama Allah adalah Al-Aziz. Dan Allah itu memiliki sifat izzah. Maka kita boleh bersumpah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an adalah kalamullah ghairu makhluk. Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Itu Al-Qur'anul Karim.
Maka kita bersumpah dengan Al-Quran Karim. Kalau mau bersumpah tentunya dengan nama Allah, jangan sumpah dengan nama bapaknya. Demi bapakku tabrakan aku lek cuma. Katakan wallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebelum diangkat jadi nabi tidak pernah beliau bersumpah dengan Lata dan Uzza. Orang-orang kafir kalau bersumpah demi Ka'bah, mereka bersumpah demi Wallat wal Uzza. Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau diminta bersumpah dengan Lata dan Uzza, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ma abghatu syai'an bughdila. Aku enggak pernah benci kepada sesuatu seperti kebencianku kepada Lata dan Uzza. Seorang yang bersumpah ini berarti memuliakan nama yang dia gunakan untuk sumpah. Kalau Allah mau bersumpah bebas. Allah bersumpah dengan ciptaannya. Wal fajr, wal asr, wa apa? Wal duha, wal layli idha saja. Allah was samai wa tariq. Wa ma adraka ma tariq. Allah bersumpah dengan bintang-bintang itu terserah karena itu ciptaan Allah. Tapi kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lebih baik tidak. Karena tetap Nabi pun memerintahkan kita untuk bersumpah dengan nama Allah, bukan dengan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Masya Allah wa syi'ta." Terserah Allah dan terserah engkau. Terserah kehendak Allah dan terserah kehendakmu. Nabi marah sallallahu alaihi wasallam, "Aja'altani lillahi niddan? Apakah engkau menjadikan aku sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala?" Qul masyaallah wahd. Katakan masyaallah, hanya masyaallah. Sehingga sumpah pun kita mengatakan wallahi, enggak perlu dengan mengatakan wallahi wan nabi. Enggak. Tetap karena beliau menyuruh kita untuk bersumpah dengan nama Allah dan tidak dengan nama-nama yang lainnya. Yang ke 10. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan dari golongan kita orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih tua. Tuh. Kita lihat antum gimana sih antum muamalah dengan yang lebih kecil? Bapak sama anak. Gimana muamalahnya? Ada bapak yang kasar sama anaknya. Sehingga menciptakan kondisi di rumah seperti neraka buat anaknya. Bahkan ada anak-anak yang berdoa supaya bapaknya cepat mati. Iya, karena ada orang-orang yang kasar. Bukan dari umat Nabi Muhammad SAW. Kita perlu mengkoreksi diri kita nih. Aku nih bergaul sama orang lembut enggak? Kalau sama yang lebih besar, menghormati sama yang lebih kecil, menyayangi. Ada orang-orang yang kasar sama anak-anak. Guru kalau jadi guru kasar sama muridnya kadang-kala. Kemudian suami istri juga ada suami yang kasar sama istrinya. Itu istri perlu dikasihani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu pengasihnya, beliau ciumi anak-anaknya, cucunya. Anaknya juga Fatimah beliau cium. Bahkan pernah suatu hari Al-Aqra bin Habis dia datang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya. Apa kata Aqra dengan bangga? Innali asyra min al-aulad. Aku punya 10 anak, ma qabbaltu ahadan minhum. Satu pun enggak ada yang aku cium. Bangga dengan seperti itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awa amlik an nazza'a Allah min qalbika rahmah?" Ya mungkin di aku apa yang bisa aku lakukan? Mungkin Allah sudah mencabut rahmat dari hati. Jadi mencium anak itu tanda rahmat. Ada orang tua yang anaknya salaman, ya. Cium anaknya. Ustaz udah gede, males. Cium, tunjukkan kasih sayang. Rasulullah SAW masih mencium Fatimah. Padahal dia sudah menikah. Itu sebagai bentuk kasih sayang orang tua, jemaah. Dan boleh. Maka ingat, yang tidak menghormati orang tua. Kadangkala kita ini yang baru ngaji, sok. Sama orang tua. Sampean wis tuwek tapi enggak ngerti apa-apa, Pak. Seharusnya wis tuwek, enggak ngerti kok. Maaf, Pak. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Mungkin Bapak mau dengarkan. Bukan kita malah ya, enggak menghargai yang lebih tua. Biasanya memang yang baru ngaji ini semangat. Dipikir semuanya ini mabun rokok. Astagfirullah, astagfirullah. Enggak boleh jemaat, hati-hati jemaat masalah itu.
Jadi yang ke-10 tadi, menyayangi yang kecil, hormat yang lebih tua. Panggil yang lebih tua dengan panggilan abang, dengan panggilan paman, dengan panggilan bapak. Itu sebagai bentuk penghormatan. Yang ke-11. Nabi alaihissalatu wassalam, ini bukan laisa minna hadisnya, tapi hadisnya man raghiba an sunnati falaisa minni. Beliau mengatakan siapa yang benci dengan sunnahku maka bukan dari golonganku. Maka kita perlu lihat sunnah-sunnah Nabi ini kita apain. Orang kalau meninggalkan mungkin karena sesuatu, tapi ada orang yang benci. Kemudian ada orang mengamalkan tapi dia benci. Aku sebenarnya tidak senang, cuma tidak enak aja tonggol. Maka jangan. Hadis ini bermula dari kisah 3 sahabat yang datang ke rumah Rasulullah SAW. Dia mau tanya tentang Nabi kepada istrinya. Jamaah, kenapa mereka mau bertanya tentang Nabi kepada istri Nabi SAW? Karena kalau di luar ketahuan. Tapi kan di rumah gimana Rasulullah SAW? Ibadahnya beliau tuh gimana di dalam rumah? Dan ingat, orang yang kenal sama kita adalah keluarga kita, istri kita. Kita pura-pura baik di depan orang bisa. Tapi istri kita 24 jam kali berapa tahun, itu dia kenal sama kita. Akhirnya sahabat ini dapat informasi dari Rasulullah SAW, kok kayaknya biasa-biasa aja ibadahnya Nabi. Ya para istri cerita, Nabi itu sholat malam, tidur. Nabi itu puasa, kadang-kadang nggak puasa. Nabi itu bantuin istrinya. Macam-macam itu ceritakan. Maka yang satu mengatakan, amma ana fa'akumul lail wala anam. Aku akan sholat malam, nggak akan tidur. Yang kedua, amma ana fa'asumud dahra wala uftir. Aku akan puasa sepanjang tahun dan aku tidak akan berbuka. Dia ini niatnya baik enggak? Baik, mau beribadah dia. Yang ketiga, mengatakan, amma ana fala atazawwajun nisa. Aku kayaknya enggak mau nikah. Soalnya aku lihat nikah ini mengurangi ibadah. Karena Rasulullah kalau di rumah masih ngobrol sama istrinya, masih bantuin istrinya, berarti kan ibadahnya berkurang. Maka dia mengatakan, aku tidak akan menikah. Dengar itu, Rasulullah SAW langsung naik mimbar. Diluruskan nih. Makanya para jemaah, memang betul. Kalau ada ucapan-ucapan yang tidak benar, kita perlu mengklarifikasi, dibenarkan. Naik mimbar beliau mengatakan, Sallallahu Alaihi Wasallam, ma balu aqwamin yaquluna kaza wa kaza. Apa nih ada orang-orang yang ngomong kayak gini. Nggak disebutkan namanya. Karena tidak penting namanya. Yang penting perbuatannya nih. Karena orangnya bisa berubah, tapi perbuatannya, orangnya berubah, perbuatannya tetap diamalkan. Orang ini bisa mati, tapi tetap mewariskan itu sunnah-sunnah yang tidak benar. Maka Nabi mengatakan, Sallallahu alaihi wasallam, amma ana amma wallahi inni akhsyakum lillahi wa atqakum. Aku ini orang paling bertakwa di antara kalian. Aku ini orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Kalau ibadah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka aku orang yang paling bertakwa. Dan aku sholat malam dan aku tidur. Aku puasa sunnah. Dan aku juga berbuka. Dan aku menikah dengan para wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku bukan dari umatku. Maka hati-hati. Lihat sunnah-sunnah Nabi. Aduh, kan cuma sunnah. Kita berarti sudah meremehkan. Apalagi ada yang meremehkan orang yang mengamalkan sunnah. Contohnya nih, tolong diperhatikan masalah shaf. Oke, Ustaz, softnya bolong-bolong kan gak apa-apa. Sah sholatnya. Iya, sah. Sah. Tapi kau meninggalkan sunnah. Sunnahnya soft itu rapat. Sunnahnya rapat. Dan kau enggak, aku gak suka. Subhanallah. Gimana kau tidak suka dengan sunnah Rasulullah SAW? Nanti bisa jadi masuk dalam hadis ini. Apa aja sunnah-sunnah berusaha untuk kita amalkan semampu kita. Yang ke-12. Jangan mengganggu. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Wa man kharaja ala ummati bi sayfihi yadribu barraha wa fajiraha wa la yatahasha min mu'miniha wa la yafi li ahdin ahda, falaysa minni wa lastu minhu." Rawahu Muslim.
Falaisa minni wa lasu minhu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang keluar memberontak kepada umatku dengan pedangnya. Dia berontak nih kepada pemerintah, kepada kelompok umat Islam. Maka lalu dia pukul, enggak ngurus yang baik yang buruk, dia bunuh. Dan dia tidak lagi memperhatikan orang mukmin. Tidak memperhatikan orang-orang yang ada perjanjian dengan orang Islam. Kita tahu dalam Islam membunuh orang kafir yang dalam perjanjian dengan umat Islam haram hukum. Sekali lagi nih, ini perlu diluruskan. Orang-orang yang mengatakan umat Islam yang belajar Islam benar jadinya intoleransi, enggak benar. Berarti dia itu belajar Islam enggak benar. Kalau benar, toleransi. Masya Allah, anak saya ceramah bisa. Nah, ingat nih, kalau kita bicara toleransi, dan ada, anak pernah dapat, ya kemarin, kejadian ngisi di Lubuk Linggau, itu Kapolresnya ditelepon sama BIN. Katakan, "Bapak, bapak ini ngundang ustaz yang intoleransi." Kata dia. Kata Kapolresnya, "Kalau intoleransi masa Kapolres yang ngundang?" "Oh iya, Pak ya." Baru saja datanglah kajiannya. Suruh datang akhirnya orang BIN. Tadi ada orang berpikiran kalau kita belajar Islam benar, ngaji Quran, ngaji sunnah, nanti jadi intoleransi. Enggak benar. Orang yang belajar Islam benar, subhanallah, semut lewat enggak berani bunuh. Tuh, orang Islam yang belajar benar. Semut lewat. Waduh, kenapa? Enggak boleh sama Allah kita bunuh. Ini umat yang bertasbih nih semut. Apalagi mau bunuh orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatul jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir, bukan orang Islam. Orang ini jelas kafirnya itu jelas. Orang kafir yang asli kafir nih. Tapi dia ada perjanjian dengan umat Islam, bukan di negeri peperangan, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Kalau ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hati-hati, jaga. Jangan sampai mengganggu umat Islam. Jangan sampai mengganggu orang-orang yang ada perjanjian dengan umat Islam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Falaisa minni wa lasu minhu." Dia bukan dari aku dan aku bukan dari dia. Makanya kita perlu belajar Islam yang benar supaya tidak muncul sempalan-sempalan yang akhirnya neror sana, neror sini, bom sana, bom sini atas nama Islam. Enggak seperti itu. Tapi Islam ketika ada waktu jihad, nah. Namun dalam jihad pun Islam itu beradab. Tidak boleh membunuh anak-anak. Tidak boleh membunuh wanita. Sekarang orang-orang kalau membunuh satu kampung dibom mati semuanya. Nah, dari Islam gak seperti itu. Kemudian yang terakhir jemaah. Nah, menjaga sholat lima waktu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala tatruk salatan maktubatan muta'ammida." Kau jangan tinggalkan salat lima waktu itu dengan sengaja. "Faman tarakaha muta'ammidan," barang siapa yang meninggalkan salat wajib itu dengan sengaja, "faqad bari'at minhu dzimma." Maka telah terlepas dari dia namanya dzimma, itu perjanjian itu sudah lepas. Makanya Nabi mengatakan perbedaan kita sama orang kafir itu apa? Salat. Itu salat. Maka kalau ada orang Islam meninggalkan sholat, ya Allah. Anak kemarin dapat, subhanallah jamaah, dapat kiriman yang anak terkesan dengan kiriman itu. Ada gambar jenazah, dua jenazah. Yang satu mengatakan, "Jangan sampai engkau masuk masjid ketika sudah jadi jenazah." Ada orang yang ke masjid ketika jadi jenazah doang. Dan ada wanita yang menutup aurat ketika jadi jenazah juga. Ada orang-orang yang awalnya ketika hidup pakai rok mini terus dikubur pakai rok mini. Nah, dia mau tutup auratnya ketika mati. Jangan sampai kematian itu yang membuat engkau datang ke masjid saja. Atau kematian yang membuat engkau menutup auratmu. Hadza wallahu a'lam bissawab jemaah. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini.
apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anak pribadi, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Nah, barakallahu fiik. Baik, anak akan kasih hadiah. Sebutkan 6 amalan yang bukan termasuk umat Nabi Muhammad SAW pelaku ini, masya Allah. Itu angkat tangan dulu. 6, masya Allah. Nyontek nggak apa-apa, nyontek nggak apa-apa, jamaah. Itu kelebihan yang mencatat. Nah, orang yang menipu, orang yang meratap, lelaki yang menyerupai wanita, nah. Nah, orang yang menyerupai umat yang lain, sunnah umat lain, nah. Ah, barakallahu fikum. Nah, jazakallahu khair. Cukup sudah jamaah. Barakallahu fikum. Nah, ini yang ngasih hadiah ini, mudah-mudahan ini ada orang titip hadiah buat antum jemaah. Semoga yang ngasih hadiah itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.